Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya kedengaran? Ya, Pak, kedengaran, Pak. Ya, kita mulai karena nanti jam jam 2 ada acara dengan Kemendikbud ya tentang MSIB ya. Jadi ini saya percepat aja, kita sekitar 30 sampai 40 menit ya. Oke, jadi ini perlu dijelaskan karena mulai minggu lalu ya, Pak Adam sudah habis masa jabatannya. Kemudian saya diminta untuk menggantikan Pak Adam sebagai Ketua Program Studi Teknologi Informasi untuk Prodi 2023-2027. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan karena sebenarnya ini juga akan disampaikan oleh Pak Adam ya. Jadi untuk saat ini akan kembali saya sampaikan gitu ya. Ini tadi udah direkam belum ya? Record, oh sudah ya. Oke ya. Jadi yang mau kita bahas yang pertama perkuliahan secara umum. Yang kedua nanti masalah kerja praktek ya. Ini mungkin untuk beberapa yang sedang melaksanakan kerja praktek. Yang kedua skripsi ya, untuk beberapa yang sedang melaksanakan skripsi dan yang sedang melaksanakan MBKM ya, yang jenis MSIB. Oke, kita mulai ya. Nah, tentang perkuliahan secara umum ya. Jadi saat ini kita menggunakan dua kurikulum ya di program studi kita. Ada kurikulum 2017, ada kurikulum 2022. Jadi kita saat ini melaksanakan dua kurikulum. Kurikulum 2022 ini namanya kurikulum OB. Kalau ini dulu namanya kurikulum KKNI. Nah. Oke, nah, yang kurikulum 2017 ini digunakan oleh angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Sedangkan kurikulum 2022 digunakan oleh angkatan 2022 dan 2023. Jadi kita saat ini ada dua kurikulum. Nah, total mata kuliah yang harus diambil sama untuk kedua kurikulum ini 146 SKS. Ya. Karena kalau dari ketentuan sarjana di itu 144. Nah, jadi kita 146 itu harus ini ya, minimal ya. Dari 136 ini ada 137 yang wajib. Dan ada 9 SKS yang pilihan. Jadi mata kuliah pilihan Anda itu ada 9 SKS. Yang mata kuliah pilihan dulu ya. Yang mata kuliah pilihan ini 9 SKS, 3 9 SKS ini ada 3 mata kuliah. Nah, masing-masing mata kuliahnya ada 3 SKS. Jadi 3 kali 3 totalnya 9. Ini mata kuliah pilihan. Ya, Anda boleh memilih untuk angkatan 2017 itu Anda boleh memilih sekitar 8 18 SKS, tapi Anda pilih aja setengahnya ya, 9 gitu ya. Anda boleh memilih gitu ya. Dan yang 137 ini wajib, termasuk ada KP 2 SKS dan mata kuliah yang terkait skripsi itu 6 SKS. Jadi kalau di kita itu skripsi itu dibagi dua. Ada seminar skripsi 2 SKS, ada skripsi saja gitu ya, itu yang sidangnya itu 4 SKS. Mata kuliah agama ya, mata kuliah bahasa ya, semua bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa apalagi ada bahasa Jepang, itu minimal B nilainya. Begitu juga dengan agama harus B ya, minimal ya, B min nggak boleh, warga negaraan B, Pancasila B, Monozukuri B, KP juga B, dan skripsi juga B, minimal B. Kalau nggak B ya diulang ini. Nah, kemudian nilai C min D dan E itu wajib mengulang. Nah, termasuk nilai nilai B min untuk mata kuliah ini agama, bahasa,
Pancasila itu nggak boleh B-min termasuk ya, apalagi nanti nilainya kalau nilai C gitu ya, untuk beberapa mata kuliah ini. Ya kenapa? Karena kita memang apa standar kita itu IP Anda itu harus di atas 3 semua. Harus di atas 3. Jadi kalau ada yang nggak 3, ya Anda ulang gitu di semester berikutnya atau di semester ketika SKS Anda cukup untuk mengulang. Oke, nah untuk kurikulum ya, ini mungkin untuk kurikulum, nah di sini. Saya nggak tahu ini apa mahasiswa bisa lihat nggak ya kurikulumnya. Nah ini di new portal untuk kita ya, teknologi informasi mana dia? Ini dia. Nah ini kurikulum 2017 dulu ya. Nah ini kurikulum 2017, ini dia isinya. Ya, kurikulum 2017, mata kuliah pilihan itu ditandai di sini dengan ini pilihan. Jadi pilihan itu ada berapa ya? Yang ini wajib ya. Tapi yang Anda wajib ambil tiga aja. Anda pilih tiga gitu ya. Yang mata kuliah pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 mata kuliah. Tapi Anda silakan pilih tiga. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Mata kuliah pilihan. Yang lain wajib. Yang lain mata kuliahnya adalah disebut mata kuliah wajib ya. Dan nanti ini totalnya jadi 146 nanti ya, 146. Kemudian yang mengikuti ya angkatan 2022 ke atas, nah seperti ini. Ya, kita sudah banyak berbeda di 2022, beberapa mata kuliahnya ya udah berbeda ya. Karena program studi ini mengarah ke Internet of Things sama Machine Learning. Ya, mata kuliah ini ke integrasi machine learning. Maka mata kuliah kita untuk angkatan 2022 itu kebanyakan mengarah ke sana. Fisikanya juga fisika dalam rangka IoT ya, Internet of Things. Kemudian nanti mata kuliah machine learning-nya juga diperbanyak ya, di sini. Itu jadi kita sudah punya dua apa namanya ini, dua kurikulum yang berjalan ya. Idealnya satu, tapi karena kemarin ada peralihan, kita saat ini ada dua ya. Nah, lebih jelas Anda bisa lihat di website kita ya, di website TIF Unsada ACID, nah di sini. Ini TIF Unsada ACID ya, di sini. Anda misalkan tentang akademik kurikulum. Nah, di sini sudah dijelaskan kurikulum kita ada dua, 2017, 2022 ya. Untuk kurikulum 2022 di sini 2017 ini bisa Anda klik ya. Untuk kurikulum 2022 ini, nah, ada di sini. Kalau ada yang nggak bisa mengaksesnya dari new portal ya, ini di web jurusan ada ya. Tentang kurikulum tadi ya. Kemudian kita sebenarnya untuk kurikulum 2022 itu ada peminatan ya, peminatan Internet of Things dengan integrasi machine learning ya, atau di sini disebut sistem enterprise. Jadi ada dua minat, apakah Anda nanti ingin ke IoT atau ke machine learning? 17, 18, 19, 21, 23. Iya, itu ada apa itu? Ya. Jadi matiin ya mic-nya ya. Ini memang nanti jam 2 ya ada ini. Ke calon apa pembimbing MSIB nanti ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, yang ini Anda melihatnya ke web gitu ya. Di new portal nanti saya nggak tahu di tampilan mahasiswa ya, tapi di tampilan saya bisa kelihatan. Nah, itu penjelasan tentang kuliah umum ya. Tentang kuliah umum. Secara umum ya, tentang perkuliahan gitu ya. Salah kurikulum. Kemudian untuk semester ini kita kan yang kelas malam itu 80% masih online. Ya sekitar 20% kita nanti offline. Bukan nanti ya, yang sedang berlangsung semester 2023-2024 gasal ini.
Sedangkan yang pagi itu kan offline ya. Offline dan boleh 20% online gitu. Yang pagi itu begitu di aturannya. Nah, tetapi di semester depan itu kita hampir full offline semua. Ya, menurut aturan DITI semester depan itu kita offline semua termasuk yang malam. Termasuk yang malam nanti kuliah kita itu offline ya. Kebanyakan kita kuliah kita offline karena kemarin dari LLD itu udah ngasih petunjuk seperti itu ya, kan kita ngikutin aturan dari atas. Oke, tentang perkuliahan itu selesai. Saya lanjut tentang kerja praktek. Nah, tentang kerja praktek. Nah, ini bagi yang belum, kalau ada di sini yang belum kerja praktek. Jadi kerja praktek itu mahasiswa mencari lokasi perusahaan ke tempat ya, ke tempat magang namanya atau CAPI atau ada namanya intensif ya. Nah, atau kalau Anda ini Anda boleh mengikuti MBKM ya, atau MSIB ini yang kebanyakan senior-seniornya. Itu kalau Anda belum mengikuti kerja praktek itu nanti diakui sebagai mata kuliah kerja praktek dengan syarat-syarat tertentu ya. Kalau enggak ya Anda cari aja perusahaan. Nah, syarat perusahaannya itu harus perusahaan yang punya izin hukum ya, legal hukum. Minimal CP atau PT gitu ya, PT. Ya, atau paling minimal sebenarnya dia dalam bentuk yayasan ya bisa. Jangan yang perusahaan yang enggak punya surat izin untuk sebagai instansi atau organisasi ya. Nah, itu nanti Anda ngasal aja nanti ini kegiatannya gitu. Jadi itu Anda mencari lokasi perusahaan ya, tempat magang. Ini yang belum KP ya. Kemudian mahasiswa minta surat itu ya, Anda yang mau magang, yang mau KP, kalau Anda sudah menentukan tempatnya, Anda bisa minta surat untuk ditandatangani oleh dekan bahwa Anda ingin kerja praktek di sana, dikasihkan ke perusahaan. Nah, begitu nanti prosedurnya. Tapi kan Anda harus tahu dulu tempatnya, karena nanti orang TU nanya mau KP-nya di mana gitu. Nah, yang ketiga, mahasiswa melakukan kegiatan KP. Nah, kalau sudah oke semua, baru Anda KP. Nah, waktu selama Anda KP itu, mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan, Anda mengajukan proposal topik laporan KP Anda apa yang Anda berikan nanti ke program studi. Untuk apa? Nanti untuk menentukan nanti pemimpin KP Anda siapa, gitu, dari laporan topik Anda itu. Nah, kalau KP ini topiknya kita membuat, Anda membantu perusahaan itu membuat aplikasi. Nah, aplikasinya aplikasi terapan aja, ya, terapan aja. Beda nanti dengan skripsi. Ya. Anda boleh buat aplikasi untuk menghitung gajinya, aplikasi untuk membuat absennya, aplikasi. Nah, begitu. Tapi harus yang belum pernah dibuat di perusahaan itu. Ya, termasuk nanti di kita ngeceknya di laporan-laporan KP sebelumnya harus aplikasi baru ya. Termasuk jenis aplikasinya gitu. Nah, itu nanti dari aplikasi itu dibuat laporannya. Dibuat laporannya dari bab 1 sampai bab 6. Kalau KP itu ada 6 bab ya. Dengan dibimbing oleh dosen pembimbing. Nanti KP itu satu ada dosen pembimbingnya. Nah, kemudian nanti setelah Anda selesai, laporan Anda ditandatangani oleh pembimbing Anda, nanti ada seminarnya. Ada seminar ya gitu ya. Dan dari situlah nanti keluar nilainya. Jadi akhir dari KP Anda itu nanti Anda melakukan seminar, nanti keluar nilai. Nah, waktu seminar itu pengujinya nanti ada dua dosen. Dosen yang bukan pembimbing kita gitu. Nah, ini seminarnya kita offline ya untuk semester. Mulai semester ini semua seminar KP maupun skripsi offline semua. Ya, baik pagi maupun malam ya, sudah enggak diperbolehkan kita yang online lagi. Laporan KP itu harus lengkap, sudah di ACC pembimbing ya. Nah, ini untuk semester ini minimal Anda sudah upload nanti ke Google Form yang diumumkan nanti di channel ya. Jadi kita punya channel WA minimal tanggal 29 Desember. Jadi ada sekitar 1 bulan lagi ya. Bukan minimal ya, maksimal paling lama tanggal 29 Desember ya, untuk laporan KP sudah ditandatangani oleh pembimbing karena kita mau langsung buat jadwal Anda untuk seminar KP-nya ya. KP-nya nanti diseminarkan, Anda presentasi gitu ya. Anda mempresentasikan laporannya dengan aplikasi yang Anda buat begitu biasanya. Nah, satu laporan KP itu berlaku 2 semester. Kalau nggak selesai 1 semester, Anda boleh semester depan Anda lanjut. Tapi kalau udah lebih, Anda harus KP lagi. Gitu ya. Jadi jangan lewat dari 2 semester.
Nah, jadwal seminar KP akan saya umumkan nanti tanggal 1 Januari. Ya, kapan jadwalnya. Tapi Anda sudah menguploadnya tanggal paling lama tanggal 29 Desember ini. Nah, dari sini nanti acuan dibuatkan jadwal si A tanggal berapa, pengujinya siapa gitu ya. Nah, oke, itu jadwal itu tentang kerja praktik. Tentang kerja praktik. Sekarang tentang skripsi. Ya, skripsi di beberapa prodi namanya tugas akhir ya. Kalau di kita namanya skripsi. Nah, skripsi itu ada tiga tahap, beda dengan KP. Skripsi ya, karena ini skripsi udah punya apa kadar ilmiahnya lebih tinggi dari kerja praktek ya. Nah, skripsi itu yang pertama ada sempro namanya seminar proposal ya. Nah, ini ada waktunya. Yang ini yang belum skripsi ya, nanti ada sempro, pengujinya dua minimal ya. Nanti ada seminar isi, yang kedua seminar isi, pengujinya juga dua. Nah, kalau ini udah selesai di tahap semuanya, baru sidang. Sidang itu pengujinya tiga minimal. Begitu proses dari skripsi. Nah, yang ada nilai itu ini, yang dua ini. Ini nilainya di mata kuliah seminar, ini mata kuliah, nilainya di mata kuliah skripsi. Karena skripsi kan kita ada dua mata kuliah ya. Kalau lihat di ya mana tadi di lihat di kurikulum ya. Nah, ini lihat di kurikulum. Skripsi di paling bawah. Nah, ini ada seminar skripsi, ada skripsi. Nah, seminar skripsi itu nilainya dari sidang. Kalau skrip sorry ya, seminar skripsi itu nilainya dari seminar isi. Skripsi nilainya dari sidang skripsi. Oke. Ya. Syarat mengikuti seminar isi. Nah, ini kan Anda kan sebentar lagi akan seminar isi ya, yang lagi skripsi ya. Syaratnya telah di ACC oleh pembimbing. Dan Anda nanti di laporannya itu Anda selipkan lembar revisi yang diparap oleh penguji waktu seminar proposal. Itu wajib nanti ya, karena dari situlah nanti waktu seminar isi dicek oleh penguji. Sudah mengikuti petunjuk waktu seminar proposal nggak? Nah, jadi harus Anda bawakan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian laporan skripsi itu harus sudah lengkap ya di ACC pembimbing. Nah, ini sama ini sama KP. Maksimal Anda sudah mengumpulkan laporan skripsi Anda tanggal 29 Desember. Ya. Bulan ini jam 23. Jadi silakan dengan pembimbingnya segera ya supaya bisa selesai. Nah, syarat selesainya itu laporannya sama sistem yang Anda buat. Apakah program atau Anda membuat alat kayak IoT. Ya. Itu harus sudah ditandatangani oleh pembimbing. Kalau skripsi yang menandatangani pembimbing nanti. Tapi kalau sidang skripsi yang menandatangani penguji nanti. Penguji. Oke, syarat mengikuti sidang. Nah, nanti kalau Anda mau sidang, sidang itu kan terakhir ya. Sidang itu biasanya Anda sudah hampir dikatakan sarjana itu ya kalau Anda sudah mau sidang ya. Nah, syarat sidang itu Anda memenuhi syarat administrasi universitas dan fakultas ya. Kalau universitas misalnya perpustakaan Anda sudah nggak ada minjam buku lagi, keuangan Anda sudah beres semua gitu. Nah, itu maksudnya yang universitas. Kalau fakultas misalkan Anda sudah nggak, Anda punya surat apa bahwa Anda tidak punya kewajiban di lab ya. Apakah Anda pernah minjam alat atau apa gitu nanti biasanya yang fakultas. Jadi ada ini administrasi ya, di universitas. Tapi di jurusan, nah ini lembar revisi. Lembar revisi saat seminar isi. Nah, jadi kalau saat sidang, nah lembar revisi Anda saat seminar isi itu harus sudah diparap oleh penguji, sudah diparap oleh penguji, baru nanti sidang Anda dibuatkan jadwalnya ya. Jadwal Anda untuk sidang itu. Nah, ini satu skripsi juga berlaku, satu topik itu berlaku dua semester. Nah, kalau lebih, nah Anda harus ganti topik, seminar, diulang lagi seminar proposal. Jadi jangan ada yang lebih dari dua semester. Nah, mulai semester ini semua seminar, sidang skripsi, termasuk tadi seminar KP, itu dilaksanakan secara offline. Nah, itu sesuai dengan peraturan dari LLDT3, itu dari Dirjen Kependidikan itu minta semuanya udah offline ya karena pandemi yang dulu kita alami sudah dikatakan berakhir kan.
sehingga wajib offline untuk ya masalah seminar KP dan skripsi tadi. Oke, yang ketiga, nah ini yang ketiga tentang MBKM, ini kurikulum merdeka ya. Nah, MBKM itu kan ada delapan ya dari Dikti ya. Ada magang bersertifikat, ada studi independen, nah, ini yang disingkat dengan MSIB. Ini magang bersertifikat atau studi independen. Kemudian ada kampus mengajar, ada ini ya IISMA, ada pertukaran mahasiswa merdeka, ada membangun desa, proyek kemanusiaan, ada riset dan penelitian. Itu kegiatan MBKM yang dari Dikti. Nah, kebanyakan mahasiswa kita itu milih yang ini, yang MSIB namanya, magang bersertifikat dan studi independen. Nah, ini magang dan studi independen bersertifikat. Ini adalah program dari Dikti. Dari Dikti, program ini kan salah satu dari kegiatan, salah satu jenis dari MBKM tadi ya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di luar kampus sebelum dia lulus. Nah, sehingga untuk kita nanti ya, yang mengikuti ini kan yang paling banyak saat ini yang menghubungi saya kan MSIB. Yang mengikuti MSIB nanti ada pengakuan kalau Anda belum ambil mata kuliahnya, ada pengakuan ke SKS. Ya, ada pengakuan ke SKS. Nah, pengakuan ke SKS-nya ini kita berkoordinasi ke Aptikom ya. Ke Aptikom itu kan asosiasi perguruan tinggi yang rumpun komputer ya. Nah, kita maksimalnya 9 SKS. Nah, dengan syarat mata kuliah yang 9 SKS ini Anda belum ambil. Nah, 9 SKS itu bisa karena Anda belum kerja praktek. Nah, kalau Anda belum kerja praktek, Anda ngambil MSIB dan lulus nanti dengan syaratnya, maka nanti mata kuliah nilainya dimasukkan ke mata kuliah kerja praktek. Jadi Anda nggak perlu lagi melakukan kerja praktek. Tapi kalau untuk kerja praktek, nilainya nanti itu Anda dari MSIB, Anda harus tunjukkan ada sertifikat dari tempatnya ya. Kemudian ada laporan akhir dan nanti dipresentasikan. Ada dosen pengujinya juga. Ya, dosen pengujinya juga. Nah, nanti kita lihat ini materinya nanti ke mata kuliah pilihan mana. Nah, jadi bisa setelah mata kuliah kerja praktek, mata kegiatan MSIB juga bisa dialihkan ke nilai mata kuliah pilihan kalau Anda ada mata kuliah pilihan yang Anda belum ambil. Nah, nanti maksimum 9 SKS. Semua 9 SKS. Nah, kita lihat materinya nanti. Yang 9 SKS itu apa mata kuliah pilihannya ya. Jadi tidak bisa menggantikan mata kuliah wajib ya kalau di kita. Jadi paling banyak nanti diakui 11 SKS ya. Ya, karena dari Aptikom juga enggak boleh terlalu banyak gitu ya. Di beberapa perguruan tinggi juga seperti itu ya. Ya sekitar ya kita mungkin 11 sudah ini sudah cukup ini. Banyak gitu ya. Yang penting nanti kita lihat karena nanti ada presentasinya kayak seminar KP juga nanti ada di ada dosen pengujinya nanti Anda mempresentasikan hasil Anda mengikuti MSIB di sana seperti apa nanti gitu. Dan ada laporan akhirnya juga dan menunjukkan sertifikat bahwa Anda selesai atau lulus mengikuti MSIB di tempat itu. Nah, informasi MSIB karena sekarang ini sudah periode ke-6 ya, batch 6 namanya ya. Yang semester lalu itu yang sedang berjalan itu batch 5. Yang batch 6 baru hari ini ada sosialisasi ke kita. Jadi nanti yang kemarin yang nanya-nanya ya tentang MSIB, nanti baru saya bisa informasikan. Makanya ini kita jam 2 harus selesai ini. Pengenalan ya. Ini yang penjelasan umum ini nanti jam 2 harus selesai. Karena saya harus ngikutin itu sosialisasi MSIB dari Dikti ya nanti ya jam 2 ya. Yang nanya-nanya. Ya, oke, itu ya. Nah, ini karena saya nggak mau absennya pakai Google Form ya. Absennya Anda ganti aja nanti akan saya screenshot ya.
Anda rename nama Anda dengan NIM dan nama lengkap. Ya, saya tentu ini jadi salah satu apa pegangan ini Anda siapa yang menghadiri gitu ya, yang menghadiri penjelasan dari program studi ya. Jadi nggak pakai Google Form nanti pada nitip-nitip nanti. Oke. Ya, nanti saya screenshot atau sekarang ya. Saya mau screenshot sekarang nih, sebentar. Yes. Galeri ya. Saya tutup. Ada berapa ya? 44 ya. Nah, yang pure nggak masuk absen ya. Ntar. Ada dua ya. Dua slide. Oke, saya akan capture es. Ntar. Screenshot. Slide 1, saya screenshot slide 2. Ya, oke. Ya, yang ada 40-an. Oke, 15 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan mic-nya bisa buka sendiri enggak? Bisa ya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Pak, Ya. izin bertanya, Pak. Rahmat ya, Rahmat Margiansa dibuka di on cam. Saya mau lihat orang. Rahmat. Itu saya lagi di luar, Pak. Ya. Ya, kan bisa masa kalau lagi di luar itu. Saya lupa ini kamu seperti apa sih Rahmat ini. Ya, silakan Rahmat. Kebetulan saya punya apa udah pikiran judul skripsi Pak. Nah, kalau misalnya saya ngambil IoT ini Pak, nanti pas sidangnya itu dibawa objeknya tidak Pak? Misalnya saya ngambil hewan ternak, nah nanti pas sidang itu objeknya dibawa apa tidak Pak? Iya, ya. Udah ya, itu aja. Selamat ya. Iya, betul. 2019. Iya, Pak. Iya, Pak. 2019 ya, kamu kan PA-nya saya itu. Ya, tapi Iya. baru ini saya lihat wajah kamu. Oke ya. Jadi untuk IoT, alatnya wajib dibawa. Alat IoT-nya ya. Alat IoT-nya wajib dibawa ya. Kemudian kalau apa tadi? Objeknya apa? Binatang. Iya, hewan ternak kebetulan, Pak. Apa? Misalkan gitu ya, ikan ikan lele. Kambing sih Pak, hewan ternak. Oh, kambing mau Kambing atau diikuti kan sapi. ya. Iya. Saya nggak tahu Iya. mau diapakan ya, tapi kalau yang seperti itu nanti kan kita yang penting sensor. Jadi di IoT itu ada sensor kan. Sensor apa yang berkaitan sama kambing? Nanti kalau kambing kan nggak mungkin dibawa ya. Ya, sensornya nanti kita uji, tapi kamu bisa simulasikan bahwa ini namanya prototype kan, seolah-olah ini adalah gejala yang ditangkap di kambing oleh sensor itu. Memang sensornya apa? Kalau kambing apanya? Baunya, suaranya. Saya ingin bikin ini sih Pak, apa program pengemukan kambingnya? Apa peng? Program pengemukan apa program pengemukan kambingnya? Oh, bung. Hewan ternak. Oh, kamu mengontrol makanan ya? Enggak sih, lebih ke berat sih Pak. Mengontrol beratnya, ya. Iya. Ini nanti kalau yang begitu ya, kalau yang nggak mungkin dibawa, biasanya kalau bisa divideokan videonya dulu. Tapi alat IoT-nya harus dibawa. Nah, yang nggak mungkin Baik, dibawa baik. kan kamu udah letakkan nanti di tempat peternakan kambingnya itu kamu ada videonya gitu. Divideokan biasanya. Ya, tapi alat IoT-nya itu wajib diuji karena kita bisa menguji sensor-sensornya. Kan dia pakai sensor. Saya nggak tahu sensor berat berarti ya. Ya, betul.
Ya, ya gitulah. Ya kalau sensor berat kan bisa digantikan sama benda nanti, nggak mesti kambing. Saya pikir Iya, kalau kambing itu makanya kan sih. baunya, itu kan harus kambing yang mewakili, ya. Atau Iya, gitu, Pak. kalau ada yang bisa mewakili sekedar beratnya itu jangan nggak mesti kambingnya. Ya bisa Iya, berarti objeknya bisa lain. diganti yang lain ya, Pak. Ya gitu. Ya tapi alat IoT-nya wajib dibawa. Nggak bisa pakai video aja diuji ya. Alat apanya Arduino-nya dengan bentuk ininya ya, bentuk itunya, bentuk prototipe-nya. Oke, Aramat ya. Ini kamu sekarang lagi kafe. Enggak, saya udah tinggal skripsi aja sih, Pak. Berarti semester ini nggak ngambil mata kuliah? Sisa satu Wadah, ngambil yang mata ulang. kuliah. Ada, Pak. Oh ya, oke. Ya diselesaikan mata kuliah. Berarti kamu nggak ngambil mata kuliah skripsi ya semester ini? Udah ngambil sih, Pak. Cuman belum Belum sempat belum seminar nahan, proposal. Pak. Belum. Ya, oke. Oke ya, sudah ya, sudah terjawab ya. Ya, Nah, silakan. paling nanti saya konsultasi langsung aja, Pak. Japri, ya Japri nggak apa-apa kan ya, Pak? Ya, untuk awal-awal oke, tapi nanti kalau butuh kejelasan ya harus datang gitu ya. Datang bisa Untuk dosen untuk pembimbingnya, Pak. saat ini kamu bisa berkonsultasi ke semua dosen dulu, semana yang menanggapi gitu ya dosennya ya. Nah, nanti gitu. Jadi silakan aja kamu konsultasi ke dosen yang kamu inginkan atau mungkin dosen yang mau merespon topik kamu itu. Kan nggak semua dosen wah saya nggak mau ini gitu gitu ya. Nah, silakan aja tidak jadi belum ada pembimbing. Pembimbingnya nanti kalau selama kamu ini berdiskusi, pembimbingnya mau, nah, baru silakan kamu tulis di proposalnya pembimbingnya ini. Tapi pembimbing itu kan ada batasnya, paling banyak 6 atau sebanyak-banyaknya 8 gitu ya. Kalau lebih nanti akan kita alihkan gitu. Cara cara pemilihan pembimbing itu seperti itu. Ya, jadi tidak mesti ke satu dosen, boleh aja kamu ke beberapa dosen. Nah, nanti kamu ke mau ke dosen mana kamu ajukan aja di proposal. Nah, tapi bukan berarti itu pasti jadi pemimpin kamu, karena pemimpin itu nggak boleh terlalu banyak. Nah, gitu. Jadi kenapa beberapa pemimpin itu kadang-kadang pas awal kamu pemimpinnya minta ini gitu kan, ini yang sudah ya, yang sudah skripsi ya. Kok jadi ditukar ini? Nah, karena pemimpinnya udah kebanyakan. Nah, kan ada batas ya, itu nanti yang kalau nanti ganti pemimpin itu karena kebanyakan. Tapi lebih baik dituliskan yang pembimbing yang kamu sudah pernah konsultasi gitu ya. Nah, gitu nanti. Ya, silakan aja di awal-awal ini mau kemana gitu ya. Kamu bisa ngobrol-ngobrol ke dosen-dosen kita gitu ya. Karena kita IOT cukup banyak itu yang ini ya, pembimbingnya yang bisa IOT. Yang bisa ngasih masukan gitu. Oke ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Makasih, siapa? Pak. Ya, si apa ini Rahmat Margiansah. Yang lain, silakan. Ini ada yang MSIB, yang MSIB dari kemarin banyak yang nanya ke saya. Jadi baru nanti ya jam jam 2 nanti ada sosialisasi dari ininya ya, dari bagian diktinya. Karena sekarang online. Ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya? Kopi enggak ya? Ya, silakan. Saya tunggu 5 menit yang mau bertanya. Kalau nggak ada, nanti 5 menit. Kalau idle, saya tutup ya.
Silakan yang mau bertanya, saya tunggu 3 menit lagi. Gak ada yang mahasiswa baru ya? Ya, 2021, 2022 belum ada ini ya. Nanti kita cari waktu yang lain. Ini kayaknya yang benar-benar kerja praktek ya. Siapa yang MSIB ya? Yuk, dikasih emosinya, emotion yang lagi MSIB. Oh, bukan yang lagi dan yang rencana. Yang batch 5 dengan batch 6. Tahu nggak ngasih ini pakai emotion ya? Angkat tangan atau apa gitu. Satu ya, siapa itu? Kok yang kayaknya yang nanya banyak. Kalau Herul, Herul Musta'an apa? Lagi MSIB. Siapa itu Satip? Lah, ini di ini tetapi habis itu. Ya udah kan ini ya. Oh ya. Anda wajib isi ya itu yang di Google Form yang ada linknya. Baik yang KP, skripsi maupun yang MSIB ya untuk bisa saya lihat kemajuan proses Anda mengikutinya udah sampai mana ya sambil mau melihat ada masalah-masalahnya secara umum ya. Oke ya, jadi ada 1 bulan lagi Anda untuk mengumpulkan baik laporan KP maupun laporan skripsi ya. Untuk MSIB, saya nggak tahu ini nanti saya ingatkan dulu ya waktu terakhir Anda ininya. Kalau apa kok ada selesai atau belum? Tadi kemarin atau tadi ya itu ada yang sudah minta tanda tangan laporan ya. Apakah sama gitu ya? Nanti waktu paling lamanya ya mungkin semestinya sama ya dengan kerja praktek, tapi saya kurang tahu apakah jadwal di sana itu sama dengan jadwal perkuliahan kita ya. Kalau kita kan perkuliahan tinggal 1 bulan lagi ya. Perkuliahan kita. Sebenarnya. Ayo, 2 menit lagi. Kalau nggak ada, kita tutup. Sampaikan ke teman-temannya untuk ikut grup channel ya. Grup. Jadi di WA ini saya juga baru tahu ya ada channel yang kayak di mana nih? Channelnya kayak di Telegram. Nah, karena saya nggak mau banyak-banyak aplikasi ya. Jadi saya pakai channel yang di WhatsApp aja untuk komunikasi satu arah ke Anda. Ini ya, yang mengatakan sebagai nah ini ya. Ini dia. Nah, ini yang MSIB ikut grup ini dari UCC Unsada ya. Kemudian nah ini yang terbaru tadi dari apa dari kerjasama dari apa tim ahli kerjasama dari rektorat meminta mahasiswa yang berminat ini segera daftar nanti tentu ada pemilihan-pemilihan untuk mengikuti intensif di Saitama Jeven. Ya, daftar aja, mana tahu ini. Kalau berminat ya, daftar. Daftarnya pakai apa? Daftarnya nih, ada ke scan aja nih, atau ini linknya. Linknya nggak dikasih. CB ya. Oke. 1 menit lagi. Ini ada yang chat ini. Untuk skripsi, Bambang ya. Oh. Aplikasi OT minimal berapa sensor yang digunakan dari Bambangnya ada ya? Sedang skripsi atau baru mau mengujul mau meng, apa? Baru mau mengusulkan ini. Ayo, Bambang silakan di
Semestinya kalau sudah skripsi kan udah tahu. Ini berarti baru mau mengusulkan ya? Sudah berjalan, Pak, skripsinya sedang berjalan. Oh, berarti topik kamu udah disetujui ya sama penguji kan? Iya, Pak, sudah. Iya, kalau sudah disetujui ya ikutin yang dari penguji. Iya, Pak. Siap, iya. Kalau kurang dari 3, kamu harus di Arduino-nya kamu kasih metode apa gitu ya untuk mengolah datanya. Baik, Pak, iya. Ya, kalau 3 harus saling terintegrasi ya. Jangan nggak ada kaitan antara 3 sensor itu. Nanti sensor yang satu untuk apa, sensor yang dua untuk apa, sensor 3 itu. Harus harus punya ini punya hubungan dari ketiga sensor ya. Si syaratnya dan prototipenya di harus dengan prototipe ya, jangan cuma alat-alatnya diserak-serakkan aja di meja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ini ada yang pembimbing saya yang belum masuk ke grup WA saya ya. Kalau ada yang bimbingan skripsi sama saya, karena saya cek antara di daftar yang bimbingan saya sama yang di WhatsApp saya itu kok yang gabung ke WhatsApp-nya baru sedikit ya. Kalau ada yang nggak tahu grupnya nanti silakan hubungi saya biar saya masukkan ke grup grup apa bimbingan skripsi saya yang KP juga ya. Karena ada grupnya gitu untuk saya mengumumkan kalau ada ini. Oke, masih ada? Gila ini 2 menit lagi, masih ada karena nanti jam 2 sih yang ini. Ada Zoom yang lain. Dah, yang mau ditanyakan? Ya, saya tunggu 1 menit lah. Ayo. Kalau ada yang mau, kalau enggak ya kita tutup. Ya, tunggu 1 menit ya. Kalau ada angkatan 2017, ini adalah semester terakhir ya. Akhirnya semester genap sih. Tapi kalau lagi skripsi, usahakan ya Anda semester ini terakhir. Jangan sempat pas semester terakhirnya semester depan. Kuliah sekarang aturan Dikti paling lama 14 semester. Paling cepat 7 semester. Kalau Anda ingin cepat, bisa 7 semester. Paling lambat 14 semester, berarti 7 tahun. 3-7 tahun. Jadi kalau angkatan 2017, 7 tahunnya, 2018, 19, 20, DOP 1, DOP 2, DOP 3, sampai tahun 2023. Genap. Habis. Mau cuti dia, mau tidak cuti, tetap tidak ada, bukan dari Unsada itu ya, tapi aturannya dari Dirjen Dikti. Artinya langsung di PD Dikti, nama Anda tercoret. Enggak, kalau dari Unsada sih, ya, enggak kan, enggak boleh mahasiswa wisuda kalau tidak. Sekarang ini harus ada pendataan dari Dikti kan gitu. Cukup ketat sekarang ya, hubungan antara kampus dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, namanya Dikti. Ini nggak ada ya. Paling tinggi angkatan 2018 ya. 2017 nggak ada. 2017 ada beberapa orang. Nah, ini ada satu ini. Siapa ini? Pak, kebetulan semester ini saya konversi KP dan mata kuliah pilihan. Ya, apakah ada surat permohonan konversi yang terbaru, Pak? Mengasuhnya surat permohonan konversi, saya tangan, ketua dengan Pak Adam. Ya, nanti kalau sudah ada ini, sudah ada apa ini? Sudah ada permohonan konversi apa ini? Oh, surat permohonan ya ini ya belum disetujui sama Pak Adam ya. Kalau yang belum disetujui kamu buat lagi surat permohonannya, tapi kalau yang sudah disetujui Pak Adam nanti kamu tunjukkan aja yang sudah disetujui. Ini Pak, Ya mau sih. tanya Pak. Ya, Jadi emang. maksudnya apakah nanti pada lampiran tanda tangannya harus diganti dengan nama Bapak karena Bapak kader baru atau gimana Pak? Atau masih ngikut dari Pak Adam Pak?
Iya, kalau ada hubungan sama perusahaan dan waktunya sekarang harus tanda tangan saya. Gitu. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama di tempat kamu melaksanakan magang atau apa studi intensifnya, silahkan. Kalau yang sudah disetujui sama Pak Adam, kamu tunjukkan aja buktinya sudah. Kalau ada dokumennya ya. Oh iya, baik Pak, sudah ada Pak dokumennya. Ya, kalau memang udah nanti ya kita ngikutin yang itu. Kalau dari dalam ya, kalau tapi kalau untuk hubungan keluar itu udah tanda tangan saya ya, kalau mulai minggu ini ya, ya mulai minggu ini. Jadi pergantian kaprodi itu mulai minggu ini. Kalau untuk tanda tangan Pak Heri itu ada format baru atau gimana Pak nanti Pak? Tanda tangan format baru. Ya, kalau apa sudah pernah dapat format dari Pak Adam, kamu tunjukkan aja ke saya nanti. Nanti saya cek ya. Karena saya belum buka semua format dokumen kita. Dibawa aja ke saya seperti apa nanti saya bisa konfirmasi nanti ke Pak Adam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada format lama gitu ya. Ya. Karena saya belum tahu formatnya seperti apa nanti. Kan kita kan standarnya menurut prodi kita aja ya, karena belum ada standar dari universitas maupun ya kalau ada yang dari apa dari Dirjen Dikti ya kita ngikutin itu ya kalau enggak ya nanti kita akan buatkan format gitu. Izin bertanya, Pak, apakah Zoom ini direkam? Apabila direkam, apakah serekamannya akan dibagikan atau tidak, Pak? Ya, nanti akan ini kan lagi direkam, ini kan direkam ya, iya kan? Iya kan direkam. Nanti saya upload ke YouTube. Linknya di channel WA ya. Kalau belum ikut channel WA Prodi, ikutin. Jadi nanti akan saya upload di sana. Gitu ya, siapa ini? Aldi ya. Ya, Aldi. Ya Pak, makasih Pak. Ya, gitu. Nanti di apa? Saya upload ke YouTube nanti ya. Tentu ada diedit-edit dikit nanti. Punya dia yang MSB4 ya. Pak izin bertanya kebetulan bilangnya saya konversi. Oh, ini yang tadi ya. Oh ya, si Irfan tadi. Oh, kamu MSB4 ya? Irfan. Iya, Pak. Betul, Pak. Yang sekarang berlangsung kan yang 5 ya. Iya, Pak. Yang 4 udah selesai berarti ya. Selesai semester lalu. Iya, Pak. Betul, Pak. Semester lalu. Berarti kamu belum presentasi, belum mengirim laporan ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Semester lalu kan ada presentasi juga, Pak. Ya, terus yang oh nilainya belum dikonversi. Ah, iya. Nilainya belum dikonversi, Itu Pak. kenapa nggak semester lalu ya? Karena pada saat MSCB saya nggak langsung ambil konversi sih Pak, jadi Yang mata kuliahnya nggak kamu ambil gitu. ya betul Pak. Ya. Itu mata kuliahnya yang belum diambil ya. Ya, mata kuliah pilihan yang belum diambil dengan tapi kamu langsung konversi KP. KP-nya udah. Belum Pak, kabarnya juga belum. Nah, kamu lihat perlihatkan aja nanti ini ya, berarti kamu telat ya. Nanti gimana mengkonversinya? Kamu sekarang ngambil mata kuliah KP. Iya, Pak. Nah, kalau diambil nanti bisa dikonversi. Kalau bukti buktinya ada ya, nanti dikonversi ke KP dengan saya lihat nanti dulunya kamu disetujui dikonversi ke mata kuliah apa gitu pilih. Ya, atau temui saya aja langsung ya. Susah ini kalau enggak kamu bawa nanti surat-surat dokumen-dokumen kamu yang berkaitan sama kegiatan MSCB yang batch 4 ini ya. Baik, Pak. Ya, saya ada setiap hari kecuali waktu kuliah. Udah, si Aldi udah yang bertanya. Oke ya, karena
5 menit lagi saya harus ganti Zoom ini ya untuk mengikuti informasi apa gitu yang ada di MSIB batch 6 ya. Yang mau ikut yang baru ya. Karena saya juga belum tahu seperti apa. Ya, berarti ini sudah 155, berarti saya tutup. Namanya ini sosialisasi kita ya untuk hari ini. Ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Zoom-nya langsung kita live ya.